Bu, kemarin ambil rapot, anak ibu ranking berapa? Anak saya ranking 2, Bu. Ih, kok anaknya si Jubaida dapat ranking sih? Anak aku aja gak dapat ranking. Pokoknya anak aku gak boleh kalah. Oh, ranking 2, Bu. Kalau anak ibu ranking berapa kemarin? Kalau anak saya, si Nita, kebetulan dia ranking 1, Bu. Wah, hebat banget, Bu. Anak ibu bisa ranking 1. Keren, selamat, Bu. Eh, ada Mama Nita. Eh, ada Bu Ipah, wali kelasnya Nita. Mau kemana, Bu? Biasa, Bu, mau beli sayur. Saya duluan ya, Bu, buru-buru. Oh ya, salam ya, Bu, buat Nita. Sampaiin ya, lebih rajin lagi belajarnya supaya tahun depan bisa masuk 10 besar. Oke, Bu, permisi, Bu. Aduh, katanya anaknya ranking 1, tapi ternyata masuk 10 besar aja enggak. Malu banget. Aduh, mau ditaruh di mana nih muka? Ketahuan lagi sama Bu Jubaida. Gimana sih? Abang anterin adek kamu tuh mau main sama temen-temennya. Oke, siap, Mak. Ngapain sih pakai diantar segala? Ya udah, aku berangkat dulu, Mak. Nah, tuh deh, itu teman-teman kamu tuh. Ya udah, Abang pulang sana. Halo teman-temannya Nur. Halo Bang Radit. Halo juga Bang Radit. Nur, adek Abang tersayang, mainnya jangan lama-lama ya. Nanti sore Abang jemput lagi ke sini. Sini peluk Abang dulu, adekku sayang. Aduh, Abang ngapain sih depan temen-temen, bikin malu. Ingat ya, jangan nakal. Ya ampun, aku malu banget, pasti temen-temen ngetawain aku. Si Nur dimanjain banget sih sama abangnya. Padahal kan udah gede. I love you, adekku cantik. Nur dimanjain banget sama kakaknya. Tuh kan.